Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Ma Alia. Seperti biasa, hari ini aku mau mereview sebuah produk yang cukup murah, yang pastinya sangat terjangkau untuk para kita, para emak-emak ya. Dan produk yang bakal aku review itu adalah produk dari La Mela. Sebelumnya aku udah pernah mereview produk dari La Mela, tapi yang bentuknya itu di sini itu ada gambar bunga-bunganya. Tapi di produk La Mela kali ini itu gambarnya warna cenderung warna biru, biru dan putih ya. Dan ini menurut aku cute banget. Harga dari produk La Mela yang ini itu sekitar harganya Rp15.995 ya. Jadi harganya masih lebih agak naik sedikit dibandingkan produk yang pernah aku review sebelumnya, karena produk La Mela yang pernah aku review itu harganya itu sekitar 15 ribuan dan ini harganya kita genepin harganya 16 ribuan gitu ya. Perbedaan harganya itu cuma 1.000 aja ya guys. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar aku lebih semangat membikin videonya. Di sini itu produk La Mela, ini kita tahu ya produk La Mela itu adalah produk dari Cina, dan di sini produk cushion-nya itu ini benar-benar cute, cakep guys. Imut gitu loh guys, karena di sini ada gambar-gambar, kayak gambar-gambar kesannya mungkin kayak ditujukan untuk anak-anak remaja gitu kali ya. Dan cushion dari La Mela ini, seperti biasa tuh aku selalu memilih warna yang natural ya guys. Dan tampilannya itu kayak gini. Ini tuh tampilan dalamnya. Dan ini tuh udah pernah aku pakai juga, udah aku coba sekali waktu itu untuk pergi ke pasar. Dan menurut aku covernya itu lumayan bagus ya, dengan harga yang murah. Harganya itu sekitar 16 ribuan tuh murah lah ya untuk anak apa, untuk emak-emak ataupun untuk para teman-teman yang mempunyai budget yang murah ya. Aroma dari La Mela ini menurut aku sama aja sih, wah aromanya seperti produk La Mela yang pernah aku review sebelumnya. Itu mungkin cenderung kayak beraroma bunga-bunga gitu. Dan ini ditekan gini udah langsung nampak yaitu cushionnya. Kalau dicoba di tangan, ini warna natural, tapi menurut aku ini warnanya keputihan ya. Dengan warna kulit aku tuh kayaknya keputihan. Tapi ini bener-bener bagus loh guys. Kayaknya langsung tercover gitu loh. Kalian bisa lihat nih kan, ini kayak tercover gitu tuh. Langsung tercover gitu semuanya. Dan kalau aku coba di wajah aku, ini jangan lupa setelah ditekan, ini di tap dulu di bagian sini. Wah, langsung tercover loh guys. Dan ini tuh keren guys, langsung tercover semuanya. Dan aku rasa cuman dengan satu sentuhan aja ini cukup nih buat satu muka aku nih. Dan hasil dari cushion La Mela yang putih-putih biru ini itu kayak gini. Kalau menurut aku ini warnanya natural, tapi kesannya itu kayak keputihan gitu ya di kulit aku. Dan ini di kulit aku tuh, di wajah aku tuh kelihatan kayak minyak goreng gitu loh guys. Dia berminyak banget gitu loh di muka aku. Jika aku tempelin tisu, ini transfer banget guys. Tapi di sini aku nggak akan cobain dengan menggunakan air lagi ya guys, karena kalau menurut aku diginikan aja tuh udah transfer, apalagi kalau misalnya udah kena air pasti luntur tuh ya kan. Tapi nggak apa-apa, berhubung ini tuh cushionnya itu murah, harganya 16 ribuan, jadi kalau misalnya kualitasnya tidak sebagus yang harga mehong itu nggak apa-apa, karena kan kita di sini untuk mencari harga cushion yang lumayan murah, terjangkau, dan kualitasnya itu nggak buruk-buruk amat. Tapi jika wajah kalian berminyak juga seperti aku kayak gini, kayak minyak goreng, itu tuh bisa kalian set lagi dengan menggunakan bedak padat ya guys. Dan di sini aku bakal set, bakalan aku tap-tap dengan menggunakan bedak padat untuk mengurangi minyak dari cushionnya. Dan kalian bisa lihat perbedaannya setelah aku pakai bedak tabur dan sebelum memakai bedak tabur. Di sini tuh terset semuanya, tidak ada minyak-minyaknya itu mulai hilang karena sudah dipakaikan bedak tabur tadi. Dan ini sebelum aku pakaikan bedak tabur. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya kalian merasa kulit kalian itu berminyak karena cushionnya, sebaiknya kalian tap-tap lagi dengan menggunakan bedak taburnya ya guys. Dan di sini bakal aku set lagi semuanya dengan menggunakan bedak tabur.
Dan kayak gini hasilnya. Jadi kalau menurut aku tuh lebih kelihatan flawless gitu ya, hasil dari cushion dari Lamela ini. Setelah dipakaikan bedak tabur, itu hasilnya jadi lebih flawless gitu loh guys. Dan finishingnya itu seperti ini. Jadi tuh kayak gini finishing dari cushion Lamela. Dan ini udah aku pakaikan semua, kecuali aku ada beberapa yang aku skip karena biar mempersingkat waktu. Dan menurut aku nih hasilnya flawless banget. Bagus kalau misalnya kalian mau untuk acara-acara kondangan ataupun mau pergi acara reunian atau nongkrong-nongkrong bareng teman-teman, ini menurut aku bisa banget ya buat kalian. Apalagi nih buat para emak-emak, kalau misalnya pengen mempunyai cushion pengganti foundation dengan harga yang murah tapi kualitasnya nggak kalah bagus sama cushion ataupun foundation yang harganya ratusan ribu, ini bisa banget kalian beli, bisa banget kalian pakai untuk acara-acara kondangan gitu ya, Mak. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa hidupin loncengnya untuk mengetahui informasi video terbaru dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!